Saya ingat satu saat kita ada kegiatan di daerah. Ini masih beliau ketua KNPI, terus saya diajak mendampingi. Ketika itu, beliau sampaikan, "Mas, di sini ada loh makanan enak. Ayo kita ke situ." Malam-malam kita berdua pergi ke tempat itu dan kita malam di daerah tersebut dan luar biasa. Dan itu sampai hari ini saya nggak bisa lupa lah begitu. Jadi walaupun waktu itu kan beliau pimpinan, beliau adalah ketua umum, saya waktu itu cuma pengurus-pengurus bawah kan, tapi diajak. Nah, dan itu memang sudah sifat beliau, tidak membedakan posisi beliau sebagai seorang pimpinan pada bawahan. Nah, setelah perjalanan di DPR pun sama kita, kemudian sekarang sama-sama di kabinet juga sama, selalu menyapanya seperti itu. Dan saya merasa ya benar-benar beliau yang menjadi kakak buat saya itu. Medcom.id, a part of Media Group Network.